Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Sinyo Teknik. Nah, seperti biasa, Sinyo Teknik menghadirkan tutorial servis solusi teknik atau tip ya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba ini ada laptop punya customer. Laptop Dell Inspiron ya guys, Inspiron 4030 ya, dengan masalah katanya mati total ya guys. Nah ini dia, saya coba dites dulu ya guys. Ini untuk indikator baterainya nyala, cuman kalau kita pencet power dia nggak ada respon ya, nggak respon sama sekali ya, jadi mati total ya. Saya udah coba ganti adaptor juga sama, ini saya ada adaptor juga dua sama tipe buat laptop ini juga ya adaptornya, ini masuk juga untuk chargernya kedip ya, nyala. Nah untuk dinyalakan tidak ada respon sama sekali, jadi tidak nyala ya guys. Oke, untuk itu coba kita langsung bongkar aja ya guys, kita coba untuk cek dalamnya ya, mainboardnya masalah di mana ya. Oke, kita bongkar aja, langsung aja kita eksekusi. Ikutin terus videonya guys. A few moments later. Ini kita pertama cabut baterai guys. Ya, kita coba bongkar dulu. Kita copot baut yang di belakang ya guys, kita copot semuanya. Adalah RAM guys. Nah, ini satu keping. Nah, ini adalah hard disk ya guys. Oke, nggak bisa juga. Saya copot RAM dan harddisk. Ini udah pasti mesin ya guys. Udah, kita langsung bongkar saja.
selanjutnya kita coba untuk keyboardnya nih di sini. Biasanya di dalam sini ada baut ya, dalam keyboard ya. Pakai obeng mini ya guys. Dia ada kuncinya. Oke, kita coba aja guys. Nah, coba kita nyalakan lagi. Belum ada tanda-tanda ya guys. Ini tanda nyala, kita bongkar selanjutnya. Ini ada berapa baut ya guys? 1, 2, 3, 4, ada 5 baut guys. Nah, kita langsung angkat saja ya untuk body bagian atas. Kita coba untuk kabel ya, kabel fleksibelnya ya, barangkali kendor. Ini saya pasang lagi. Masih sama guys, belum bisa juga. Coba kita bongkar ya guys.
sini ada ini berita. Ini dia untuk mainboardnya, guys. Coba kita buka untuk baterai CMOS-nya.
kita bongkar untuk cooler ya, cooler fan-nya ya. Ini adalah prosesor ya guys, prosesor ya. Ini chipset. Saya tambahkan pasta sedikit ya guys agar lebih dingin. Mungkin ini korosi ya guys, coba saya kasih cairan buat korosi biar korosinya pada hilang ya, biar bersih ya guys. Thank you.
ya guys, sikat gigi ya bekas. Bekas sikat gigi. Konektor ini sambungan ya, dari ini ke sini ya, dari yang buat yang kecil ke yang gede ya. Takutnya ini sambungannya ada korosi. Jadi saya sikat ya. A few moments later. Coba kita pasang lagi ya, guys. Thank you.
Oke, coba kita tes ya guys. Kita coba tes ya guys. Tanpa dicolok apa-apaan dulu, kita tes dulu. Ini nyala ya guys. Ini guys, untuk indikatornya nyala guys. Nah, coba kita coba guys. Kalau tadi nggak nyala sama sekali ya guys. Ini nyala, coba kita colokin, coba kita colokin LCD ya. Oke, coba kita apain dulu ya guys, kita baut dulu. Kita baut dulu untuk mainboardnya. Ini ada baut di sini ya guys. Nah, ini ya cek dulu. Kalau udah rapi, kayaknya udah oke semua nih guys, nggak ada kendala. Oke, kita coba kasih RAM ya, kita kasih RAM. Oke, saya pasang dulu untuk tombol powernya. Nah, ini saya colokin. Nah, ini untuk biru-birunya ya guys, buat biar kencang ya. Di sini mesti hati-hati nih guys, untuk tombolnya biar bisa berfungsi ya, mesti pas untuk nyolokinya.
Oke guys, coba kita langsung tes aja guys. Saya colok adapternya ya. Indikator nyala nih guys. Itu dia untuk indikatornya nyala. Nah, ini untuk adapternya langsung nyala ya guys. Ini dia nih. Nah, tekan F1 untuk continue ya, F2 untuk setup utility ya, maksudnya biar masuk BIOS ya, F2 ya. Nah, karena nggak ada keyboardnya, saya coba matikan dulu. Nah, habis ini saya pasang untuk keyboardnya. Nah, saya coba dulu. Bentar, ini saya rapikan dulu ya guys untuk soket powernya nih, perlu di kasih lapan kertas ya biar kencang. Biar nggak cepat-cepat guys, tujuannya guys. Oke, saya bautin dulu ya guys, karena udah nyala tadi saya baut saja. Oke, saya pasang untuk keyboardnya guys. Udah kenceng semua, saya pasang keyboardnya. Oke ya guys, kita langsung tes nyalanya. Coba kita pasang harddisk dulu ya guys. Coba guys. Ya.
Nah, alhamdulillah guys, untuk laptopnya nyala ya. Ini udah normal. Alhamdulillah udah nyala. Oke, berarti untuk belum saya beresin semuanya ya. Sebelum saya pasang, saya mau ngasih kesimpulan bahwa laptop ini kendala di ini ya. Satu, kemungkinan baterai CMOS udah habis masanya. Yang kedua, mungkin mainboardnya ada korosi ya, banyak korosi ya. Jadi ada korosi, jadi harus dibersihin menggunakan cairan ya, yang cairan saya itu. Yang lain mungkin di tombolnya ya, tombolnya mungkin kurang pas ya guys. Jadi itu aja sih untuk masalah laptop ini. Oke, sebelum saya beresin, itu aja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman akan ada kendala yang sama, dicoba dulu di rumah dengan cara yang saya lakukan ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya ya, demi kemajuan channel ini ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima